Guys, saya akan bahas tentang 5 CEO yang beruntung di tahun 2021. CEO di awal tahun biasanya beragam prediksi lamaran muncul. 5 CEO yang bersinar yang beruntung di tahun 2021. Pertama, CEO Tikus. CEO Tikus dapat untung dari hasil kerja kerasnya. Meski banyak tantangan, CEO Tikus yang dikenal dengan menyukai tantangan baru malah mendapat keuntungan dari sifatnya. Keinginan yang bersemangat dengan tantangan bisa membuka peluang untuk mendapat hadiah seperti promosi jabatan, kenaikan gaji atau pendapatan tambahan. Tahun ini juga dianggap sebagai tahun kebebasan bagi CEO Tikus. Setelah tahun sebelumnya cukup berjuang menjalani hidup. Meski begitu, dengan CEO ini disarankan untuk tetap rutin menabung karena kita masih tidak tahu berapa lama pandemi akan berlangsung dan apa yang terjadi setelah pandemi. Yang kedua, CEO Kuda dapat cuan besar. Siap-siap kacamata hitam bagi yang punya CEO Kuda karena prediksinya masa depan keuangan akan begitu berkilau di tahun ini. Ramalannya tahun ini para CEO Kuda akan mendapatkan cuan yang besar. Untuk mendapatkannya, bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun kerabat karena bisa memperbesar peluang. Dalam urusan rumah tangga dan keluarga, harus lebih sabar karena mungkin akan ada beberapa konflik yang harus diselesaikan. Yang ketiga, CEO Monyet. Kebahagiaan menanti untuk urusan keluarga. Diprediksi hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga akan berjalan lancar dan menyenangkan. Meski begitu, masih diminta menahan diri agar tidak terlalu terbawa emosi saat ada masalah yang menghampiri. Dengan menjaga emosi, hubungan dengan keluarga dan kerabat bisa tetap terjaga. Di masalah finansial, tergolong stabil dan tidak ada pemasukan besar yang akan datang di tahun ini. Namun, setidaknya tidak kekurangan. Yang keempat, CEO Ayam memiliki tahun yang menjanjikan. Bagi CEO Ayam, akan menjadi tahun yang menjanjikan, terutama dalam masalah karir. Kamu yang selama ini bekerja keras akan terbayar tegalannya di tahun 2021. Jika siap menghadapi tantangan, maka kamu bisa makin gemilang. Dalam ramalannya akan ada pengakuan dan penghargaan yang akan membawa banyak kegembiraan dalam hidup. Sedangkan untuk hubungan dengan keluarga, semua akan berjalan lancar dan harmonis. Yang terakhir, kelima, CEO Babi yang memiliki tahun menguntungkan. Untuk yang bersiu babi, tahun ini adalah waktunya memperbesar lingkup lingkaran seksual. Nah, bisa menambah teman atau relasi kerja untuk menjadi hal yang menguntungkan di kemudian hari. Banyak kesempatan yang bisa diambil untuk mendapat keuntungan dan pendapatan tambahan di tahun ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Sayangnya hubungan rumah tangga tidak selalu mulus. Bisa memperbanyak quality time bersama papa untuk menjaga hubungan agar selalu hangat. Itulah prediksi tentang 5 CEO yang beruntung di tahun 2021.